Ya, ini turun harga gua obral. Barangkali lu mau orang lu orang mau 75 gua udah lu. Wow. Lu. Menir, buka menir. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Robi srohli sodri wa yasirli amri walul uqdatam mili sahni yabqau qawli amma ba'du. Alhamdulillah di sore kali ini kita berjumpa lagi ya Bang Deddy. Betul. Masih diberikan kesehatan. Betul. Sehat Islam, sehat iman ya. Dan jasmani maupun rohani. Nah, jasmani maupun rohani. Oke, Bang Deddy mau ditambahkan sore kali ini. Kita ada beberapa unit yang akan kita roasting, ya. Semoga mobil-mobil ini bisa menjadi bahan pertimbangan, rekomendasi maupun referensi buat saudara-saudara semua yang mau beli mobil kita. Oke. Dan sebelumnya kita ada tangan tamu loh. Siapa itu? Tamu apa ya? Tamu artis atau apa nih? Artis sih sebenarnya. Apa guest apa? Siapa itu Bang Deddy? Silakan perkenalkan. Ya. Siapa ini abangku? Perkenalkan. Saya Denny. Boy. Nama lengkapnya siapa? Denny anak langit. Udah, langit lu. Ya, ini kita kedatangan tamu Bang Denny ya. Dari anak langit. Dari anak langit. Langit ketujuh apa langit kedua nih? Langit ke berlapis-lapis kayaknya. Dan Bang Denny ini juga malang melintang di dunia otomotif. Betul. Jadi, baru ya. Eksis di YouTube bareng kita. Nah. Ya, oke, Bang Denny, ini apa nih yang harus kita sounding di buat agan-agan pecinta atau pencari mobil second berkualitas. Betul, kita ada mobil yang insya Allah bagus banget. Mobilnya tahun muda. Tuh, tahun muda katanya tuh. Harganya pun. Tapi bukan daun muda kan? Bukan, bukan daun muda. Tahun muda. Nah, itu janda muda. Ya, mobilnya bagus banget, muda banget, harganya murah banget. Ah, oke, ini mobil apa nih Bang Denny nih? Ini mobilnya mobil Mobilio. Mobilio. Tipe E yang special edition. Oh, special edition. Betul. Tahun berapa nih? 2019. 2019. Bertransmisi matic ya. Automatic. SCVT. Nah, SCVT dan ini platnya ini plat daerah kayaknya. Plat Bandung. Deket lah Bandung mah, enggak terlalu jauh. Kita sebelum 2 jam nyampe. Ah, kata Bang Denny 2 jam nyampe. Nah, untuk harganya nih bisa cash atau kredit? Bisa. Bisa, harga untuk kredit, harga cash 160 juta. Oh, 160 juta. Murah banget ya Diner ya. Betul. Kalian bisa cek di manapun juga, 160 juta kita jual cash, bukan harga kredit. Bukan harga kredit, bukan jadi harga kredit. Only cash ini? Only cash. Oh. Kalau mau kreditnya tinggal hitung aja. Betul. Mau DP lu berapa, ya. DP 20, 30, 40. Tinggal kita simulasiin. Betul. Dan ini harganya masih bisa nego. Masih 160 masih bisa nego. Nego sehalus sutra. Oh, kejangkau Bang ya. Iya. Kata Bang Denny kejangkau. Kata Bang Denny kejangkau gitu. Kejangkau. Iya. Nah, mobil ini kilometernya 73.000 KTP nempel. KTP nempel dan itu service record. Betul, juga ya. Kebetulan KTP-nya yang usernya teman baik saya. Oh. Insya Allah kalau saudara-saudara mau pakai KTP-nya pinjem, saya siap bantu untuk perpanjang. Jadi no problem walaupun plat D. Betul. Nah, jadi Mobilio SCVT tahun 2019 ini yang udah all new ya. Bertransmisi matic, plat Bandung. Ini untuk pajaknya panjang bulan 4 ya, bulan 4 April. April. Nah, ini dibanderol dengan harga 160 juta cash, bisa nego. Betul, tidak ada dandan. Tidak mobil ada dandan. Tinggal pakai, kaki-kaki enak, transmisi enak. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah, jadi tinggal pakai lah ya. Betul. Tinggal poles aja lah ya. Tinggal poles. Nah, untuk selanjutnya nih Bang Denny mau Bang Denny ada unit mobil yang mungkin kalian nanti-nantikan, mobilnya memang bagus. Oh, mobil apa tuh? Antik. Nah, ayo Bang Denny, silakan. Apa tuh, perkenalkan Bang mobil Anda. Dan, ayo, kita ke depan. Unit apa nih? Ini kayak mobil-mobil SUV nih Bang. Coba Denny. Coba kalian Nissan XL tipe XT. Oh. Tahun 2009. 2009 bertransmisi. Masih hangat. Masih hangat. Mobil tinggal pakai saja. Tuh. Saudara jangan salah tanggap ya. Ini yang kalite loh.
yang kali T. Tuh. Nah, kali T jadi XT yang paling tipe tertinggi. Tipe tertinggi. Nah, kalau untuk harganya berapa sih Bang Den ini? Jual nggak mahal-mahal ini Bang. Berapa tuh? 112, masih bisa nego. Masih bisa nego ya? 112. Negonya nego barbar apa nego santuy? Nah, ini Nissan nih pecinta semi touring ya Bang Deni ya. Iya. SUV. Jadi ini Nissan X-Trail tipenya XT. Iya. Bertransmisi Matic 2009, warna silver. Ini dibanderol dengan harga 112 masih bisa nego. Pajaknya di nanti. Bulan Maret. Ah, untuk pajak bulan Maret tuh. Bulan 3. Bulan 3. Ya, masih empat. Platnya plat Tangerang Kota. Tangerang. Bukan Tangerang Kota. Tangerang ini ya? Tangerang Selatan. Selatan. Sorry. Tangerang Selatan ya. Tangerang Selatan. Ya. Untuk harga kredit lu udah ada gambar enggak Bang kira-kira Bang mobil lu Bang? Ini bisa DP minim sebetulnya. Bisikin aja. Bisikin aja. Silahkan untuk DP-nya. Bang, gini aja kalau ini kan mobil lu, kita orang siap bantu. Sebutin nomor telepon lu, barangkali ada konsumen yang tertarik bisa langsung bypass ke lu. Betul. Nah. Waduh. Nomor telepon lu berapa? Di 0812-8067-1297. Nah, ya saudara ya. Sebutin, tidak ada kata ulangan loh. Kalau mau ulangan langsung ke Mandir atau ke saya. Iya, betul. Ada komisi. Jadi kalau untuk cash dibanderol dengan 112 juta nego. Betul. Kredit itu paket DP, DP minim. Itu langsung direct ke Bang Deni ya. Betul. Yang betul. Punya mobil. Nih yang punya mobil tampan nih. Betul. Rambutnya... kelamaan main di sawah. Oh, nah. Kelamaan main di sawah jadi kayak... Dan ini mobil tinggal pakai aja, tinggal pakai aja. Aki baru diganti, tuh. Kaki-kaki juga, bannya juga, tuh. Dalemannya bersih, wangi, betul. No betul. Smoking, betul. No smoking masih full kaleng, betul. Kaleng sinilan, betul. Jadi apalagi nunggu apalagi mobil X-Trail ini katanya kata yang punya tinggal pakai, nah, ya, gitu. Tinggal gaspol, tinggal gaspol. Nah ada satu unit lagi nih yang apa yang, tuh? Mungkin yang di sebelah. Oh iya. Yang merah-merah kayak ini. Turun harga gua obral. Barangkali lu mau orang lu orang mau 75 gua udah lu. Wow. Lu. Ayla X manual 2015, bertransmisi manual ya. Betul. Ya ini katanya tadinya sih pertama vlog itu 83 apa ya? Iya, betul. Nah, sekarang udah 75 nih tinggal bungkus. Betul. Di 75 tapi enggak nego lagi. Udah ya? Udah enggak nego, nah. Udah enggak nego. Udah nih. Neto. Jadi udah seleher. Tapi mobilnya aman ya? Aman. Aman. Mobil yang tadi kita vlog-vlogin enggak bekas tabrak, enggak bekas banjir. Nah, betul. Nah, untuk kilometer berapa sih Bang Didi? Kilometer estimasi saya di 40. 69. Oh, 69. 69 ya? Ongoing. Oh. Ongoing. Ongoing tuh kilometer ya 69.000. Nah, kalau untuk paket kreditnya DP-an Ceban. DP Ceban bisa. DP Ceban angsuran 2,1-an kali 48. 48. 1,8 kali 60. Tuh. Jadi DP Ceban angsuran 2,1-an. Betul. Kali 48 bulan ya Bang Deddy. DP Ceban. Oke. Mungkin tadi ada Mobilio X-Trail sama Ayla X manual 2015. Betul. Yang kita tampilkan tadi ya. Nah, kita juga ada tuh Nir. Apa SE Family Nir. Ini 2009. Oh iya, penghuni itu. RW Nir. RW. RW setempat. Iya. Nah, ini platnya bagus loh. Report 10. UV. Ultraviolet maksudnya. Ultraviolet. Warna silver. Ayo Bang Didi sini. Tahun 2000. 2009. Ini mobil bekas penyanyi dangdut kayaknya ini. Tuh. Upi Tamala. Upi Tamala. Iya. XE Family. Upi Tamala. Lu tau kan jual berapa Nir? Jualnya itu kalau nggak salah 85. 5. Buka harga, masih bisa nego-nego santuy ya. Lah, jangan barbar ya. Iya, betul. Jadi apa Daihatsu 1300 Xenia yang 1300 XE ya. Tipe family. Family. Itu paling komplit. Komplit. Paling komplit, tapi ada lagi yang lebih komplit, sporty. Ini di bawah sporty. Di bawah sportinya. Nah, gitu. Dibanderol dengan harga open price 85 ya. 85. Okay. Mobil aman, nggak bekas banjir, nggak bekas nabrak. Ya. Bisa kredit pun bisa. Siap. Nah, saudara-saudara, kalau ada yang berminat, bisa langsung bypass ke saya
ke Menir atau ke Bang Deni. Atau ke Bang Deni. Iya. Mudah-mudahan kita satu tim yang baik ya, yang solid. Amin. Bisa memberikan rekomendasi buat saudara yang mau nanya-nanya mobil atau mau jual-jual mobil, kita orang siap nampung. Ya, betul. Ada mobil kalian yang mau dijual atau mau tukar tambah, kita siap melayani online 26 jam ya. Iya. 26 jam. 26 jam. Satu kali 26 jam. Iya. Oke, itulah tadi ya. Betul. Kita tutup atau mau lanjut ini? Bang Deni barangkali mau dilanjut, ya, mau kopro-kopro dulu barangkali. Ya. Mau guling-gulingan dulu enggak? Oke ya. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon maklum dan mohon dimaklumi. Betul. Menutup lagi nih. Ya, itulah tadi kita sounding sudah unit-unit yang ready di kita. Betul. Ya. Ada Bang Deni juga punya unit, ada Bang Deni juga yang punya unit, ya. Jadi jangan lupa like and subscribe, betul, serta share channelnya The Rosa Automotive atau Menir Automotive. Betul. Ya, agar channel kita makin mengudara. Ya, saya doakan yang subscribe semoga rezekinya bertambah, iya, umurnya dipanjangin, iya, dijauhkan bang, dari musibah. Amin. Amin. Bang Deni juga, Bang Deni juga nanti ada channelnya. Ada channelnya. Nanti kita namanya Herlambang Channel. Iya, Herlambang Channel. Oke. Iya, nanti menyusul nanti. Oke, dari kita bertiga ya. Cukup. Baik. Sekian dan terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.